Waduh, jeraminya udah habis nih. Aduh, Sepi, kamu ini rakus banget sih. Baru jadi kasih. Waduh, terus gimana dong, Upin? Apa kita harus membawa jerami lagi untuk si Sepi? Iya nih, Pin. Kita harus membawa lagi jerami di gudang buat si Sepi. Kasian dia sepertinya sedang kelaparan banget. Oh iya, boneka Squid Game. Boneka Squid Game. Kamu gak sibuk kan hari ini? Iya, Upin. Aku tidak sibuk hari ini. Emangnya ada apa, Upin? Jadi begini, kami mau mengambil jerami untuk si Sepi ke gudang sebentar. Nah, kamu tolong jagain si Sepinya ya sebentar ya. Begitu ya? Cuma jagain doang kan? Ya sudahlah kalau begitu, serahkan saja semuanya padaku. Baiklah, Ipin. Ayo cepat kita berangkat sekarang juga, Ipin. Iya, Upin. Sabar. Baiklah, boneka Squid Game. Kami pergi dulu ya. Dadah. Wah, Papa sama Paman Tiga sedang ngapain sih? Kalian sepertinya sibuk banget. Oh iya, ini kami lagi memperbaiki gudangnya milik kakek petani. Kami tadi disuruh sama dia buat memperbaiki ini. Wah, ternyata seperti itu. Oke deh, semangat ya Ayah dan Paman Tiga. Iya, makasih ya Ultra Boy. Ayo cepat Pin. Ayo. Iya. Wah, lihat. Itu bukannya Ultraman Dayna ya? Mereka sedang ngapain ya? Ayo Pin, kita tanya mereka. Ultraman Dayna. Eh, Ultraman Dayna, kamu sedang ngapain sih Ultraman Dayna? Kami lagi memperbaiki gudang milik kakek petani nih, Upin Ipin. Lihat, gudangnya jebol. Oh, begitu ya? Oh ya, apa kamu masih punya jerami? Kami butuh jerami nih untuk si Sepi. Oh, jerami ya? Ada banyak tuh di belakang. Kalian ambil aja sesuka kalian. Wah, makasih ya. Ayo Pin, cepet Pin, sini Pin. Iya, tunggu. Wah, banyak sekali. Oh ya, Ultraman Dayna, kami pinjam mobilnya sekalian ya. Nanti kami kembalikan lagi. Oh iya, silakan Upin. Pakai aja. Meanwhile. Aduh, si Upin dan si Ipin lama banget sih. Aku jadi mengantuk nih. Aduh, mana aku disuruh liatin sapi lagi. Ah, yaudahlah. Lagian dia juga diem. Aku tidur siang dulu aja deh. Aku ngantuk. Wah, akhirnya sampai juga Ipin. Iya Upin, ayo Pin, kita segera beri makan si Sepinya Pin. Iya Pin, ayo Pin. Loh. Si Sepinya mana? Kok gak ada sih? Aduh, Sepi. Aduh, kemana ya Upin? Aduh, boneka Squid Game-nya malah tidur. Boneka Squid Game, bangun boneka Squid Game. Aduh, boneka Squid Game. Aduh, apa Upin Ipin? Ganggu orang lagi tidur aja. Aduh, boneka Squid Game, kamu malah tidur. Bukannya jagain Sepi. Sepinya mana? Kok hilang? Waduh, hilang. Wah, maafkan aku Upin Ipin. Tadi aku ketiduran. Jadi aku gak tahu kalau dia kabur. Aduh, maafkan aku. Waduh, sekarang bagaimana Upin? Apa yang harus kita lakukan? Tenang Ipin, bagaimana kalau kita cari bersama-sama? Ayo boneka Squid Game, kamu juga ikut mencari ya. Baiklah Ipin, aku juga akan ikut membantu mencari. Baiklah, ayo. A few moments later.
sih harus nyabutin rumput sebanyak ini? Aduh, mana banyak banget nih rumput liarnya. Aduh, lelah banget. Andai saja aku bisa menjadi banyak, aku pasti tidak akan kerepotan seperti ini. Aduh, apaan itu? Sapi milik siapa itu malah nabrak aku lagi? Dasar. Ayo semuanya sini. Sepi. Wah, itu dia si Sepi. Sepi. Oh, ternyata sapi ini milik kamu ya, Upin. Aduh, dia tadi nabrak aku loh. Wah, benarkah? Aduh, maafin sapiku ya, Ultra Womanda ini. Oh iya, gak apa-apa. Lain kali dijaga ya sapinya, jangan sampai kabur lagi. Oh iya, Ultra Womanda ini, kamu sedang apa? Sepertinya kamu sedang sibuk ya. Oh iya nih boneka Squid Game, aku sedang nyabutin rumput nih. Aduh, lelah banget. Seandainya aku bisa berubah jadi banyak, aku pasti sudah menyelesaikan rumput-rumput ini dari tadi. Kalau begitu, kenapa kamu gak belajar jurus seribu bayangan aja kepada kakakmu si Ultraman Daina? Dia kan bisa jurus seribu bayangan. Iya nih, si boneka Squid Game aja dilatih sama kakakmu si Ultraman Daina. Wah, begitu ya? Aku gak tahu kalau dia bisa berubah jadi seribu bayangan. Wah, kalau begitu ayo antar aku ke sana. Wah, iya, ayo akan kami antar. Baiklah, ayo semuanya naik ke mobil. Iya, ayo. Later. Waduh, lihat, ada monster yang menghadang jalan kita. Wah, iya nih. Wah, sepertinya kita harus bertarung melawan monster itu dulu. Tenang saja, Ultra Womanda ini. Serangan saja padaku. Apa? Kau mau melawan mereka? Apa kamu yakin? Ya, tenang saja. Aku bisa mengalahkan mereka. Jurus seribu bayangan. Wah, si boneka Squid Game bisa menggunakan jurus seribu bayangan. Wah, sepertinya sudah selesai. Mereka sudah kabur tuh, teman-teman. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Wah, hebat sekali kamu. Aku jadi gak sabar ingin mempelajari jurus itu. 2 jam kemudian. Wah, hebat sekali. Akhirnya sudah selesai. Hore. Wah, bagaimana nih Ultraman Daina? Apakah segini cukup? Wah, iya Ultraman 3. Udah cukup nih. Sekarang udah bagus lagi. Adikku, ada apa kamu datang ke sini? Tumben banget. Iya nih Ultra Womanda ini, ada apa? Kakak, tolong ajarin aku jurus seribu bayangan dong. Aku pengen belajar jurus itu. Apa? Kau pengen mempelajari jurus seribu bayangan? Apa kau yakin? Iya, aku yakin. Cepat ajari aku. Sudahlah, Ultraman Daina. Tolong ajari dia ya. Ya sudah kalau begitu. Ayo, aku akan mengajarimu jurus seribu bayangan. Baiklah, ayo cepat kita mulai latihannya. Aku gak sabar nih. Baiklah, kalau begitu, pertama-tama kamu harus melakukan push up dan sit up sebanyak 1000 kali. Apa kamu siap? Apa? Banyak banget, kok harus 1000 kali sih? Ya ampun. Ya, itu adalah persyaratannya. Kalau kamu mau, kau harus melakukannya. Ah, baiklah kalau begitu. Aku siap. Ayo, lakukan.
Ayo semangat semangat Ultraman Daini. Iya kan Ultraman Daini, semangat semangat. Ayo. Sembilan sembilan sembilan. 1000. Selesai. Bagus, kalau begitu sekarang tinggal sit up ya. Ayo mulai 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 sit up stop. Baiklah, kerja bagus. Selanjutnya, kamu harus bermeditasi dan mengumpulkan semua kekuatan. Baiklah. Ya. Dua jam kemudian. Baiklah, aku sudah melakukan semuanya. Selanjutnya apa lagi? Baiklah, sekarang kau coba kumpulkan semua energimu, lalu lepaskan secara bersamaan. Dan buatlah bayangan sebanyak mungkin. Baiklah. Ya, jurus 1000 bayangan. Ya. Wah, aku jadi ada banyak. Wah, aku berhasil. Hore. Wah, baguslah kalau begitu. Akhirnya, kau berhasil, adikku. Selamat ya. Wah, hore hore. Akhirnya Ultraman Daini berhasil. Iya nih, selamat selamat. Yeay. Wah, dengan begini aku bisa mencabut rumput dengan gampang nih. Ayo, semuanya cabut rumputnya, cabut. Ayo. Teman-teman, cuaca di luar lagi hujan. Hujannya besar banget ya. Wah iya nih Upin, hujannya besar banget. Aku jadi takut. Iya nih, tapi seru kayaknya kalau kita main hujan-hujanan. Wah main hujan-hujanan ya. Wah iya nih, udah bagus. Gimana teman-teman, apa kalian mau main hujan-hujanan? Iya, aku setuju. Iya, aku juga setuju. Aku juga setuju aja deh. Baiklah ayo semuanya, hare-hare, hujan-hujanan, yuhuu. Iya nih. Ayo, sini. Sini, tunggu, semuanya, yuk, sini. Tunggu. Wah, seru sekali ya. Wah, aku sangat suka sekali hujan-hujanan, kakak, aku suka sekali. Wah, iya adikku, aku juga suka adikku. Wah, hujannya deras sekali. Tapi aku harus berkonsentrasi untuk mengumpulkan kekuatan. Ultraman Daina, turun sebentar. Aduh, ada apa sih, kek? Aku sedang berkonsentrasi mengumpulkan kekuatan nih. Udah, turun aja kamu. Aku punya misi penting nih untukmu, Ultraman Daina. Wah, misi penting? Misi penting apaan emangnya, kakek petani? Ayo cepat, katakan padaku sekarang juga. Ini, tolong antarkan pasir ini ke kota sebelah ya, ke rumahnya Pak Somad. Ah elah, aku kira apaan. Ya sudah, tunggu sebentar ya, aku berubah dulu jadi kecil. 2 jam kemudian. Baiklah kalau begitu, aku berangkat dulu ya.
later. Wah, tanganku dan sepatuku kotor sekali kena lumpur. Aku harus membersihkannya nih. Wah, airnya segar banget. Hap, yah. Wah, yah. Itu kan si Ultraman Dyna. Akan ku hajar dia. Akan ku balas perbuatan dia waktu kemarin. Yah, rasakan ini. Rasakan ini. Kau kan badut kecil yang waktu itu merubahku jadi jahat. Kenapa kau muncul lagi? Tidak. Tentu saja. Gara-gara kau, aku sudah tidak punya pasukan lagi. Nah sekarang, aku akan merasuki tubuhmu. Dan aku akan menguasai kekuatanmu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi. Tidak. Aku berhasil. Meanwhile. Wah, teman-teman, hujannya sudah reda nih. Bagaimana kalau kita bermain di luar? Wah, iya nih aku setuju. Iya nih aku juga setuju. Iya, aku juga setuju. Ayolah kak, kita keluar kak. Baiklah, ayo semuanya kejar aku. Ayo. Tunggu. Iya, tunggu Pin, tunggu. Pin, gawat nih. Kota diserang oleh Ultraman Dyna yang berubah menjadi jahat. Sekarang dia menghancurkan kota dan apapun yang ada di sana. Apa? Ultraman Dyna berubah jadi jahat lagi? Kok bisa sih? Ya ampun. Apa? Ayahku jadi jahat? Oh tidak, selamatkan ayahku dong. Tidak. Oh iya, aku membawa dua baju robot untuk dipakai oleh kalian berdua, Upin Ipin. Aku ingin kalian mencoba kedua robot ini untuk melawan si Ultraman Dyna dan menyadarkannya. Wah, keren banget. Tapi bagaimana cara memakainya? Gampang kok. Kamu hanya perlu memakainya seperti memakai baju biasa. Ayolah, coba saja Upin Ipin. Wah, keren banget. Oh iya, punya Upin yang kuning ya. Iya, punya Ipin yang biru tuh, keren. Baiklah, ayo segera dicoba Upin Ipin dan segera pergi ke kota dan selamatkan dunia. Baiklah, kami akan mencobanya ya Upin. Iya Upin, ayo Upin, kita pakai. Wah, ternyata baju ini berat juga ya Upin. Bagaimana Upin, nyaman gak? Iya Upin, ini berat banget. Tapi aku lebih kuat nih kayaknya. Baiklah, ayo Upin. Kita pergi sekarang juga Upin. Kita harus menyelamatkan dunia Upin. Iya Upin, ayo Upin. Baiklah, ayo kita terbang aja, Pin. Iya, Pin, ayo. Ultraman Dyna jahat, menyerahlah. Karena di sini sudah ada robot Upin dan Ipin siap menghajarmu. Ya,
Ternyata kalian adalah bocah kecil yang waktu itu ya. Hah, sekarang kalian memakai baju robot. Hahaha, aku tidak takut. Akan kuhajar kalian berdua. Jurus seribu bayangan. Yeah. Hahaha. Ayo, majulah kalian berdua. Hebat juga kalian, tapi aku akan membalasnya. Yeah, yeah, yeah. Sudah ku bilang, kalian berdua bukanlah tandinganku. Hei, lihat, ternyata si Ultraman Dyna jahat ada di sini. Baiklah, ayo, kita akan hajar dia. Ya, ayo, kita berubah menjadi Ultraman Legend. Ya, ayo, Ultraman Cosmos. Ya, ayo, yot, berubah. Dia kuat juga rupanya. Hah, baiklah. Kalian boleh menang hari ini. Tapi, aku akan kembali lagi. Ya. Lebih baik aku kabur. Ya, kabur. Sial. Badut kecil itu malah kabur. Waduh, dia pergi kemana ya barusan? Hah, sudahlah. Yang terpenting, sekarang Ultraman Dyna udah aman kembali. Upin, Ipin. Wah, mereka di sana rupanya. Ayo teman-teman, kita ke sini. Iya, tunggu Ultra Boy. Iya, Kakak, tunggu. Upin, Ipin, kalian sedang ngapain nih, Upin, Ipin? Kami lagi membersihkan baju robot milik kami nih. Gimana, lihat, keren kan? Wah, iya, keren banget, Upin, Ipin. Oh iya, kalian mau apa nih ke sini? Kalian mau ngajak kami main ya? Iya nih, kami mau ngajak kalian main ke danau. Katanya di sana ada ikan raksasa loh. Mari kita lihat ke sana bersama. Wah, benarkah? Wah, kayaknya seru tuh. Baiklah, ayo kita ke sana. Iya, makanya ayo kita berangkat sekarang juga. Ya udah, ayo kita cepat-cepat ke sana. Ayo lari.
Allah, Ultraman Kosmos, Ultraman Justice. Kemarin kalian menyelamatkanku ya. Wah, makasih banyak ya karena sudah menyelamatkanku. Wah, iya, sama-sama Ultraman Dyna. Untung saja kamu sekarang sudah sadar. Teman-teman, aku mau pergi dulu ya. Aku mau jalan-jalan nih. Wah, kamu pergi jalan-jalan ya. Baiklah, kamu hati-hati ya, Zenbot. Iya, siap. Kalau begitu, aku berangkat dulu ya. Hei, ada urusan apa kau mau menemuiku? Sebenarnya apa yang kau mau dariku, ha? Ya. Aku tahu, kau adalah musuhnya Ultraman Dyna. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Apa? Bekerja sama? Bekerja sama seperti apa itu? Aku ingin tahu. Aku ingin kau berpura-pura menjadi si Ultraman Dyna. Aku akan merubahmu menjadi Ultraman Dyna dan kau berbuat jahatlah kepada anak-anak mereka. Ya, berubah. Hei, aku masih belum setuju. Kenapa kau langsung merubahku begitu saja, woi? Dan kenapa ini kau jadi gendut begini? Sudahlah. Lebih baik sekarang kau pergi dan culik anak-anak Ultraman itu. Ya. Hei, ya sudahlah. Hup, aduh. A few moments later. Ah, mana nih ikan raksasanya? Kok gak ada Ultra Boy? Kita sudah 1 jam di sini, tapi gak ada apa-apa nih. Iya nih, kemana nih? Ah, kakak ini bohong ya. Ah, dasar kakak. Eh, beneran, katanya ada ikan raksasa di sini. Tapi aku juga gak tahu. Waduh, mana ya? Upin, aku lapar Upin. Lebih baik kita cari makan dulu yuk, aku lapar nih. Ya sudahlah, ayo Ipin, kita cari makan dulu. Oh iya teman-teman, kalau nanti ikan raksasa udah muncul kasih tahu kami ya. Iya. Later. Wah. Kebetulan sekali anak-anak Ultraman itu ada di sini. Baiklah, aku akan menjalankan rencananya. Akan kuculik anaknya si Ultraman cantik. Wah, anakku ternyata ada di sini ya. Kalian sedang apa? Eh, Papa, kenapa Papa ada di sini? Dan kenapa Papa jadi gendut begini, Pak? Papa habis makan apa? Kok aneh ya? Kenapa papamu jadi begitu ya, Ultra Boy? Apa jangan-jangan dia papamu yang palsu? Wah, sudah ketahuan rupanya. Sudahlah, akan kuculik saja anak itu. Mini. Hei, apa yang kulakukan Ultraman Dyna? Kenapa kau melakukan itu kepada adikku? Papa, kenapa papa jadi seperti ini? Pa, lepaskan dia, pa. Tidak. Aku akan menculiknya. Wah, ada ribut-ribut apa ya di situ? Mengganggu aku lagi mancing aja nih. Ya sudahlah, aku lihat dulu. Hei Ultraman Dyna, kenapa kau menculik anaknya Ultraman cantik?
Hei, cepat lepaskan dia, Ultraman Daina. Walihat, Upin. Itu seperti si Ultramini. Dia diculik sama Ultraman Daina. Ya ampun, kenapa Ultraman Daina jadi seperti itu lagi ya? Wah, sepertinya kita harus membawa baju robot kita nih. Ultraman Daina, kenapa kau berbuat jahat lagi? Sadarlah Ultraman Daina. Diam kalian berdua. Hah, lihatlah ini. Jurus 1000 bayangan. Hiya. Ayo maju dan lawan kami. Apa? Suaranya kok beda ya? Apa jangan-jangan dia Ultraman Daina palsu? Wah iya benar nih, ayo kita hajar saja. Baiklah, sekarang giliranku. Wah, ada ribut-ribut apa di sini? Waduh, itulah. Hup. Wah, hey, ada apa ini? Waduh, dia kan si Ultraman Daina. Kazenbo, tolong kami. Adikku diculik sama Ultraman Daina. Apa? Adikmu diculik? Waduh, bukannya Ultraman Daina ada di markas ya? Wah, jangan-jangan. Ternyata dia palsu. Hup. Rasakan itu. Wah, ternyata dia palsu. Baiklah, akan kulempar saja dia ke danau. Wah, rasakan ini. Wah, terima kasih banyak Kak Zenbot. Kamu sudah menyelamatkan adikku Kak Zenbot. Makasih ya. Wah, iya sama-sama. Oh iya, yang tadi itu bukan Ultraman Daina asli. Dia adalah Ultraman Daina palsu. Ultraman Daina yang asli ada di markasku. Pada suatu hari, Upin dan Ipin sedang bermain bola raksasa bersama para anak Ultraman. Ayo Upin, tendang bolanya. Ayo, ayo, ayo. Iya Ipin, sabar. Aku siap-siap dulu untuk menendangnya. Baiklah Upin Ipin, ayo kita mulai pertandingannya. Iya, ayo, ayo, ayo. Kalian tidak akan bisa menjebol gawangku. Ayo kakak, semangat, semangat. Kau akan Upin Ipin kak. Baiklah, ya terima ini. Ya, ya. Hup, ya, rasakan itu. Gol. Yeay, gol, 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 gol. Hore, hore. 1-0, 1-0. Yeay, 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 yeay.
Upin hebat, Upin hebat, yeye. Aduh, gimana sih Ultra Boy Victory? Harusnya kamu jagain, jangan malah diem. Eh, kamu juga malah diem tadi, bukan hanya aku aja. Ih, gimana sih kamu ini? Eh, sudah. Sekarang giliran kita, ayo kita balas. Baiklah Upin Ipin, apakah kalian sudah siap? Ayo kita mulai pertandingannya. Eh, tunggu dulu Ultra Boy. Kami kan cuma dua orang, kami gak punya kiper nih, kami kurang orang. Wah, iya juga ya. Oh iya, adikku Ultra Mini, kamu mau gak jadi kipernya Upin Ipin? Mau ya. Tapi kak, aku kan gak bisa main bola kakak. Gimana? Ah, gak apa-apa kok Ultra Mini. Kamu tinggal jagain aja gawangnya ya, gak apa-apa. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu, Kak Upin. Baiklah, sekarang udah lengkap. Ayo kita mulai. Karena tendangan si Ultra Boy Zero terlalu keras, akibatnya bolanya pun nyangkut di atas pohon. Wah, gara-gara kamu Ultra Boy, bolanya nyangkut di atas pohon. Wah, iya nih, maaf. Tadi aku kelepasan nendangnya. Ya sudahlah, ayo cepat ambil lagi bolanya Ultra Boy. Ah, iya deh ya. Aduh, cepetan dong teman-teman, kepalaku sakit nih. Iya nih, aku juga sakit nih. Ayo cepet dah Ultra Boy Zero. Iya ya, sabar, ini belum nyampe tahu. Ayo cepet lebih tinggi lagi. Aduh, kalau begini kelamaan dong. Ayolah cepet teman-teman, ambil bolanya. Sementara itu di sisi lain, ada si Shinchan yang sedang mengamen di mobilnya Tuan Putri. Makan kerupuk, krekes. Makan kerupuk, krekes. Aduh deh, maaf ya deh. Kakak lagi kebawa uang kecil nih deh, maaf ya. Uang gede aja juga gak apa-apa kok kak. Aku ikhlas kok, ikhlas. Aduh, apalagi uang gede deh. Uang kecil aja kakak gak ada nih. Ah, kakak ini pelit. Mobilnya aja bagus tapi gak punya duit. Ah, dasar kakak ini. Modal cantik doang. Ah, dasar. Ya ampun, ini anak malah ngelunjak ya dibilangin. Kemudian, ada si Ultraman Dyna palsu yang sedang berlari melewati si Upin Ipin dan kawan-kawan. Usut punya usut, ternyata Ultraman Dyna palsu itu sedang akan merampok mobil milik Tuan Putri. Tuan Putri pun berusaha mencegah si Ultraman Dyna palsu itu kabur, namun ternyata usahanya sia-sia. Kasihan sekali ya. Tuh kan, ini pasti gara-gara kakak tadi tidak mau berbagi uang kepadaku. Jadinya mobil kakak dicuri oleh pencuri itu. Kemudian si Upin dan Ipin pun datang menemui Tuan Putri yang sedang menangis. Eh, ada apa ini? Kak, kakak kenapa kak? Shinchan, ya kenapa? Ini loh, tadi mobilnya si kakak cantik ini dicuri sama Ultraman Dyna. Dia malah kabur begitu saja loh, aduh parah banget. Hah? Masa sih Ultraman Dyna mencuri mobil? Mana mungkin dia mencuri mobil, Shinchan? Eh, seriusan deh, aku gak bohong. Tadi itu si Ultraman Dyna, tapi tubuhnya agak gendut gitu loh. Wah, tubuhnya agak gendut. Wah, itu pasti si Ultraman Dyna palsu, Upin. Baiklah, Ipin. Ayo kita berubah menjadi robot dan kita kejar si Ultraman Dyna palsu itu. A few moments later. Baiklah, Shinchan, kamu tolong jaga kakak itu ya. Kami akan pergi mengejar penjahat itu. Wah, oke, siap, Upin Ipin. Aku akan jagain si kakak cantik ini, tenang aja. Robot Upin dan robot Ipin pun pergi untuk mengejar si Ultraman Dyna palsu itu. Mampukah mereka menangkap si Ultraman Dyna palsu itu? Yuk bantu semangati mereka dengan cara klik tombol like di bawah ini. Wah, kenapa mobilnya malah mogok? Aduh, aku sial banget.
Sepertinya aku salah mencuri mobil nih. Ah, ternyata mobil ini rongsokan. Aduh, sial banget. Tidak lama kemudian, robot Upin dan robot Ipin pun tiba di sana. Hei kau, Ultraman Daina palsu. Cepat kembalikan mobil itu. Kalau tidak, kami akan menghajarmu habis-habisan. Dasar, bocah-bocah robot tengik. Akan kuhabisi kalian. Ayo maju kalian, aku tidak takut. Akhirnya robot Upin dan robot Ipin berhasil merebut kembali mobil milik Tuan Putri itu. Wah, terima kasih banyak ya, Upin Ipin. Kalian sudah mengembalikan mobilku. Makasih banyak. Wah, iya, sama-sama, Kak Tuan Putri. Lain kali hati-hati ya, Kak Tuan Putri. Wah, Upin Ipin emang hebat ya, bisa berubah jadi robot dan menyelamatkan mobil kakak Tuan Putri. Hei, monster badut kecil, cepat berikan monster yang lebih kuat lagi. Aku tadi dikalahkan oleh robot Upin Ipin, aku mau balas dendam kepada mereka. Wah, kau dikalahkan sama mereka? Memalukan sekali. Baiklah, aku akan mengeluarkan monster paling kuat sejagat raya. Ikuti aku. Monster Hulk Hiu, muncullah! Ada apa, Tuan? Kenapa Anda memanggil saya? Hulk Hiu, tolong kamu bantu si Ultraman Daina palsu ini mengalahkan robot Upin Ipin. Katanya dia tadi dikalahkan oleh mereka berdua. Wah, begitu ya. Baiklah, serahkan saja kepadaku. A few moments later. Wah, ternyata mereka ada di sana. Akan kuhajar saja mereka. Ampun, ayo Upin, kita harus berubah jadi robot dan melawan makhluk itu. Iya Upin, ayo Upin, kita berubah sekarang juga. Later. Dia kuat sekali, Ipin. Iya, Upin, aku gak sanggup nih, Upin. Ada apa itu? Robot Upin Ipin. Kalian kenapa, robot Upin Ipin? Waduh, itu kan seperti hulek, tapi kepalanya hiu. Dan itu, kenapa dia mirip denganku? Apa? Aneh sekali. Apa jangan-jangan dialah Ultraman Daina palsu? Wah, akan kuhajar mereka. Ya, jurus seribu bayangan. Baiklah, ayo teman-teman, kita hajar si Ultraman Daina palsu itu dan juga monster Hulk itu. Yo.
Hei, Kukiu, cepat hajar dia. Wah, iya, serah saja padaku. Baiklah teman-teman, kita berhasil. Hore hore hore. Ya ya, kita berhasil, berhasil. Ah, sial. Kita kalah. Baiklah, ayo kita pergi. Hokiu. Ah, iya, ayo kita pergi. Wah. Suka sekali hujan. Yeay, hujan, hujan, hujan. Yeay, 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 yeay. Eh, Ultra Boy, jangan hujan-hujanan. Ntar kamu masuk angin. Ayo cepet sini-sini. Bentar lagi, dagingnya matang nih. Iya, iya. Nanti dulu, aku lagi asik nih main hujan-hujanan. Seru nih. Hujan, hujan, yeay. Aduh, dasar anak itu kalau dibilangin suka begitu. Eh, tunggu-tunggu. Ini kenapa panggangannya tergenang air ya? Ya ampun. Eh, iya. Barusan ada petir, ayah. Waduh, serem banget. Tuh, kan. Apa kata ayah bilang? Ayo cepat, lebih baik kamu mandi. Iya, aku mandi dulu ya, ayah. Aduh, serem banget petirnya. Ah, baiklah. Astaga, ayah lihat, ada pohon tumbang ayah. Pohonnya mengenai rumah ini, ya ampun. Apa pohon tumbang? Mana? Ya ampun, waduh, si Upin Ipin kan masih tidur. Waduh, apa mereka kenapa-napa ya? Upin Ipin, turun. Woi, Upin Ipin. Waduh, mereka kemana ya? Ayah, lebih baik ayah segera bangunkan mereka. Takutnya mereka kenapa-napa, ayah. Wah, iya, kau benar, Ultra Boy. Aku ke atas dulu ya. Upin, Ipin, bangun, woi. Ya ampun, kalian mah tidur. Woi, Upin, Ipin, bangun, bangun, bangun. Ya ampun, Upin, Ipin. Buset dah, bocah-bocah ini kebo banget tidurnya. Aduh, apa sih Ultraman Dyna? Ganggu aja kami lagi tidur nih. Iya nih, Ultraman Dyna ganggu. Eh, apa kalian gak lihat di atas kepala kalian ada apa itu? Lebih baik aja cepat kita keluar sekarang juga, bahaya nih. Hah? Kok ada daun pohon ya di sini? Ya ampun, ada apa nih? Apa yang terjadi? A few moments later. Astaga, rumah kita tertimpa pohon besar. Tidak. Gimana nih Ultraman Dyna? Sudah, jangan menangis. Biar aku tebang pohonnya. Bentar ya. Baiklah. Hup. Hup. Aduh, keras banget pohonnya. Hup. Ya. Iya. Hup. Hah. Hup. 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 Huh, aduh gak kena. Eh, kemana ini? Salah. Hup. Hiya. 2 jam kemudian. Huh, akhirnya berhasil juga. Tuh lihat, sekarang pohonnya sudah aku tebang nih. Jadi sekarang rumah kita aman lagi. Hore, hore. Ultraman Dyna hebat. Hore, hore. Ye, 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 ye. Selamat pagi semuanya. Waduh, ada apa nih kok banyak pohon di sini?
Hei Upin Ipin. Pak Iron Man. Oh iya Pak Iron Man, apakah baju robot kami sudah selesai diperbaiki? Wah iya nih sudah. Tuh lihat, aku sudah membawa baju robot milik kalian. Wah hore hore, baju kami sudah diperbaiki. Yeay 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 yeay. Wah hebat sekali kamu Iron Man. Tidak kusangka kamu bisa menyelesaikannya dengan waktu satu hari. Hehehe, iya dong. Baiklah, ayo segera dicoba baju robotnya Upin Ipin. Wah iya iya, kami gak sabar pengen mencobanya nih. Later. Wah, baju robotnya sudah bisa digunakan lagi. Hore. Wah, sekarang rasanya jadi lebih nyaman. Makasih ya Pak Iron Man. Iya iya, sama-sama robot Upin dan robot Ipin. Baiklah, aku coba terbang dulu. Hop. Wah, hebat banget bisa terbang sekarang. Woohoo. Wah, tinggi sekali. Waduh, di mana tadi? Aduh, harus kembali nih, aku takut tersesat. Hey, Jack Lobs Jero, cepat beritahu aku, di mana istriku si Ultraman cantik? Cepat katakan. Aku tidak akan memberitahumu, Ultraman Zero. Aku akan menghajarmu di sini. Apa kau bilang? Baiklah, aku akan memaksamu untuk memberitahunya. Wah. Kau sudah kalah, Ultraman Zero. Tidak, ayahku. Baiklah, aku harus memberitahu Paman Daina dan robot Upin Ipin nih. Baiklah, aku pergi dulu. Oke semuanya, kalau begitu aku pamit pulang dulu ya. Aku masih punya banyak urusan nih. Wah, iya terima kasih banyak ya Pak Iron Man. Kapan-kapan kesini lagi main. Iya, iya, siap. Baiklah kalau begitu. Optimus Prime, ayo berubah jadi mobil, kita pulang. Iya, iya, ayo. Baiklah, ayo berangkat. Later. Apa? Mereka diculik? Ya ampun. Baiklah, robot Upin Ipin, ayo kita pergi untuk menyelamatkan mereka. Iya, ayo Ultraman Daina, kita selamatkan Ultraman cantik dan juga Ultraman Zero, Ultraman Daina. Oh iya, tadi lokasinya di mana Ultramini? Apa kamu ingat? Tadi mereka bertarung di gurun Sendishu. Pokoknya mereka ada dekat sana. Baiklah kalau begitu, ayo robot Upin Ipin, kita berangkat. Iya iya iya. Ternyata kau ya pelakunya. Hah, monster badut kecil. Kita bertemu lagi ya Ultraman Daina. Ayo para pasukanku, serang mereka bertiga. Baiklah, serahkan saja pada kami. Thank you.
2 jam kemudian. Menyerahlah kau, monster badut kecil. Semua pasukanmu sudah dikalahkan. Wah, awas saja ya kalian. Aku akan kembali lagi untuk balas dendam. Wah, teman-teman, terima kasih banyak ya. Kalian sudah menyelamatkan kami. Makasih banyak, teman-teman. Iya, sama-sama Ultraman Zero dan Ultraman Cantik. Syukurlah, kalian tidak apa-apa. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.